Onga, onga nih, onga namanya nih, onga. Onga ya lah, Tuhan. Onga ya. Oke guys, kita lihat perkebunan merica kita. Yuk, putar balik macam pesawat tempur videonya guys. Ini kontributornya masih amatir guys ya. Ah, muter-muter guys kayak pesawat tempur ya. Sampai pusing kita ngelihatnya tuh. Lihatlah perkebunan merica kita sudah mulai menunjukkan daun yang besar-besar. Ini kita lagi dalam processing pembuatan piringan di kebun merica kita. Di sini kita juga menanam pohon durian musangking 12 batang. Nanti di bawah ya. Terus jeruk nipis sebanyak 50 batang. Jadi ini tumpang sari. Sebagian lagi itu khusus kebun jeruk nipis. Lagi dibikin piring-piringan. Kita kayunya nggak cukup. Kita kemarin cuma beli kayu 100 batang. Ternyata mericanya lebih dari 100 pohon. Yang udah dikasih pohon besar tuh tumbuh subur banget tuh. Cakep. Ini kontributor masih menggunakan kamera biasa ya. Jadi terlihat pecah-pecah. Jadi viewer harap maklumin. Kontributornya dari CPN TV Connecting People Network TV belum disubsidi dengan kamera terbaru. Jadi kita saksikan yang ada jadi dulu, lihat pohon mericanya itu belum diikat ke batang. Dan mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita pulang kampung, kita benahi. Oke, tuh lihat memanjat sudah. Kita ke kebun jeruk nipis. Ada pinang juga ya di perbatasan-perbatasan ke tanam pinang. Ini jeruk nipis kita. Pohon jeruk nipis kita baru 2 bulan umurnya. Terus kebun durian, jeruk nipis. Sudah dibikin piringan. Oke guys. Alhamdulillah sudah menunjukkan pertumbuhannya tidak stagnan. Karena cocok di lahan yang panas kayaknya dia ini. Jadi untuk viewer CPN TV Connecting People Network TV, mohon maaf ya kalau kualitas kameranya nggak begitu bagus. Lihat jeruk nipis kita tumbuh subur, alhamdulillah sudah dipiring-piring. Artian dari piring adalah mencangkul di sekeliling pohon tersebut karena banyak gulma di sekitar pohon yang kita tanam. Oke, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Thank you. Jangan lupa tekan tanda loncengnya.